orang tua di kaki gunung. Tulisan oleh Azizi Haji Abdullah. Azizi Haji Abdullah ni berdasarkan sedikit pengetahuan saya lah, dia antara penulis yang aktif atau kita panggil penulis prolifik sekitar tahun 80 ke 70-an, 70 ke 80-an. Beliau banyak menulis karya-karya sastra. Dalam masa yang sama, karya-karya beliau pun banyak memenangi beberapa anugerah sastra. Dan buku yang saya pegang ni pun, kalau seorang tua di kaki gunung, kat sini ada di highlightkan tentang buku ni penerima C. Wright Awards tahun 1988. So buku ni pun bukan buku calang-calang juga lah. Okay, satu lagi, kalau hampa nak tahu tentang Azizi Haji Abdullah ni, kalau hampa tengok baru ni dekat satu drama yang ditayangkan oleh TV3 yang bertajuk Ayahanda. Okay, sebenarnya kan drama tu pun adaptasi daripada novel. So sebenarnya daripada novel dia yang dihasilkan oleh penulis yang sama lah, yakni Azizi Haji Abdullah. Okay, tentang buku ni, novel ni tak tebal sangat pada saya lah, saya tak pasti orang lain, tapi pada saya untuk sebuah novel halaman 204 ni pada saya nipis lah, tak tebal sangat. Okey, quite okey. Halaman 204. Dia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kat sini cetakan pertama tahun 1982. Yang saya pegang ni adalah cetakan yang kelima, tahun 2018. Okey, sedikit tentang seorang tua di kaki gunung. Dia mengisahkan sebenarnya tentang seorang lelaki tua. Lelaki tua ni nama dia Tok Ya. Tok Ya dia tinggal dengan isteri dia lah. Isteri dia nama besar. Actually, mereka dua ni, mereka tinggal dekat satu perkampungan di kaki gunung. Gunung nama dia Gunung Bongsu. Dan beberapa penduduk kampung dan masyarakat yang kat situ lah, banyak terlibat dalam aktiviti hutan. Misalnya bercucuk tanam, mereka ni sebenarnya mereka tanam padi huma. Kemudian mereka masuk hutan, mereka cari sumber-sumber akar kayu, sumber-sumber sayur-sayuran yang boleh dijadikan sebagai makanan ataupun sebagai sumber pendapatan mereka. Tok Ya ni dia ada anak. Anak dia nama Fikri. Anak dia ni sebenarnya dibesarkan dekat kawasan tu juga, dekat kawasan kaki gunung tu. Tapi dalam masa yang sama, anak dia ni dianugerahkan kepandaian ataupun kecerdikan. So anak dia ni berjaya dalam pelajaran. Anak dia lanjutkan pelajaran dekat luar dan bekerja lah, berjaya dalam kerjaya dia dekat bandar. Konflik dia pula terjadi bila mana anak dia ni, Fikri, dia nak ajak Tok Ya dengan Tok Ya dengan isteri dia besar lah, mak ngaya dia ni, untuk tinggal sekali dekat bandar. Sebab ialah orang tua. So depa pun sibuk bekerja, depa nak balik, nak travel ulang-alik ke kaki gunung tu daripada bandar agak susah lah nak tengok. So depa cuba nak decide, nak bincang dengan Tok Ya, dengan isteri, dengan mak ayah depa ni, untuk tinggal sama-sama sekali. Tapi itulah, Tok Ya ni seorang karakter dia memang seorang lelaki, seorang tua yang sangat degil. Bukan degil lah, biasa kita faham orang tua yang dah duduk lama dekat situ. So dia tak mahu lah, kalau boleh dia nak stay kita macam kita dah dengar apa istilah orang kata, kalau nak mati pun tak mahu mati kat hospital, nak mati kat dalam rumah. Macam itulah situasi dia, macam mana dia tak mahu keluar daripada rumah, dia nak duduk kat situ, dia nak stay dekat situ lah. Dalam masa yang sama dia pun macam kecewa juga, sebab dia besarkan Fikri dekat hutan, tapi dalam masa yang sama Fikri tu nak ajak dia tinggal sekali. So jadi macam itulah konflik dia. So macam mana konflik dia berakhir dan sebagainya, yang tu hampa kena baca buku ni lah. Cumanya dalam buku ni, apa yang saya akan highlightkan untuk siri-siri video bersiri yang akan datang, pertama sekali tentang kearifan tempatan, ataupun kita sebut sebagai local genius dalam karakter seorang lelaki tua. Yang kedua, tentang gaya kepengarangan ataupun kita panggil sebagai pengulangan kata tulis oleh Azizi dalam buku ni, sama ada okey ataupun tidak, mengikut pandangan saya. Dan yang ketiga adalah tentang, saya nak kongsikan sedikit tentang 5 tumbuh-tumbuhan yang pada saya rare dan sukar. Mungkin tak ramai yang tahu lah, saya sendiri pun tak tahu. So, bila saya baca ni, saya explore sendiri. So, itu sebab sikit saya nak kongsikan tentang 5 tumbuh-tumbuhan yang rare ada dalam buku ni untuk kalian sama-sama kita, mana nak, untuk sesi akan datang. Jadi, kita tunggu untuk video akan datang. Stay tuned.